Malam ini Samantha dapat surprise tenda besar banget dan bakal ngecamp di belakang rumah bareng papa, mama, dan adik Audrey. Tapi ternyata ada kejadian horor nih guys, perhatikan baik-baik. Seketika malam itu menjadi perburuan tuyul oleh Samantha dan tim. Kira-kira Samantha bakal bisa menemukan tuyul tersebut nggak ya? Tonton videonya sampai habis. Subscribe ya. Nah, teman-teman, ketemu lagi bareng Papa dan Mama Samantha. Ini apa sih, Pak? Jadi kemarin kita ceritanya itu beli tenda. Kita mau camping, guys. Kita camping mau di gunung. Gunung mana? Jadi kita mau dari beli itu belum pernah buka ya, guys ya. Nih, cara membuatnya, merakitnya ada di sini. Ada di sini, guys. Ini tuh sebenarnya tuh besar banget. Ada dua kamar, di tengahnya ada tempat main ya. Ada tempat mainnya. Karena gini mungkin segini mungkin ya. Mm-mm. Tapi bisa dilipat sekecil ini. Iya, by the way ini Samantha enggak tahu loh ya. Kita mau surprise Samantha. Sekolah, kita mau surprise Samantha biar Samantha kaget, terkejut. Pas pulang, wah. Yuk kita panggil teman kita. Tim. Mas Blangkon. Minta tolong. Apa, Pak? Bantu saya buat mendirikan tenda ini buat Samantha nanti. Nah, caranya ini. Wah, gampang kayak gitu, tenang aja, Pak. Dilihat datang masalah hengkang nanti pokoknya. Oh, awas ya, kamu ya, kalau nggak jadi ya. Oke. Kita nanti harus mengalihkan Samantha ya, Pak ya. Iya, jadi nanti tim yang bikin ini, okay. Papa jemput Samantha sekalian ngali. Kita mau bawa puter-puter aja iya, ya. Sampai ini jadi. Yuk, let's go. Tolong ya. Oke. Okay. Dadah. Ki Blangkon nek sendirian ya iso klenger ini. Blangkon tak jurus dulu jadi Naruto ini. Kage bunjulo sutsu. Cing. Nah, teman-teman Om Blangkon ini di sini yang mau bantu-bantu Om Blangkon. Yuk, kerjain. Yuk, yuk, yuk. Tuh, pasang. Lah ini gimana ini? Kerja. Tak panggil itu buat kerja. Pasangin lo tutorialnya nomor 1 ini. Nah guys, bentar lagi Samantha nyampe. Ternyata tadi papa itu pas mau jemput Samantha-nya udah jalan ke sini, guys. Jadi mau nggak mau ya kita. Kok gelap, Pak? Nanti sebelum Samantha, kamu tuh tolong sebelum Samantha sampai masuk ke dalam kita tutup dulu pakai ini. Sini. Biar surprise gini kalian. Kan? Gini kan? Bukan. Jadi kalian penasaran kan hasil dari tendanya seperti apa? Nanti sekalian aja kita tunjukin pas Samantha surprise. A few moments later. Nih guys, Samantha udah nyampe. Sudah sampai. Samantanya sudah sampai. Nah. Wah, ih cantik sekali kamu. Tutup matanya dulu. Yuk, nyendong apa ya? Yuk, nyendong papa. Berat. Merem, kak. Berat guys, Samantha ternyata guys. Ayo guys, kita bawa Samantha ke titik pertemuan. Dek, sini, Dek. Nah, turun. Pak. Oke. Siap. 1, 2, 3, surprise! Ini tenda kamu yang kemarin. Yeay. Ini tenda spesial dari papa buat Samantha yang kemarin kita beli. Sampai Samantha nggak tahu pas dibuat kayak mana tuh. Lihat, wih. Yo, teman-teman penasaran nggak dalamnya kayak mana? Yuk, kita masuk yuk. Kita buka dulu bagian sini ya guys ya. Wow. Wih. Samantha udah masuk duluan. Tuh guys, ini kamarnya Samantha sebelah sini. Terus ini kamarnya Ade. Ya. Kamar Ade di sini, kamar kakak di sini. Oh ya udah. Mau tukeran? Iya. Tukeran. Udah Samantha maunya tukeran guys. Tuh guys, tendanya tuh begini guys, dalamnya guys tuh. Kita tidur di sini ya malam ini ya. Boleh. Oke okay, guys. Boleh. Tapi Ade nanti di situ, Ade di situ, mama, mama. Sini sana sana dek, sana dek. Sini dek, dek. Sana dek. Nah masuk. Adik sama mama ya. Dadah, gimana dadanya? Dadah.
Tapi by the way nih, kan ini udah tahu ruangannya ini masing-masing. Ada yang kurang. Apa? Bantalnya. Oh iya. Terus Selimut. Guling. Ya udah kita ambil yuk. Kompor. Panci. Pindah rumah aja sekalian. Yuk. Kita cari yuk. Sam, kamu mau ngambil apa, Sam? Mainan. Waduh, belum apa-apa udah mau masukin mainan aja, guys. Boneka. Terus bantal-bantalnya mana? Ya, nanti. Ini bantal ini aja gimana tuh? Kita ambilin bantal sofa. Udah, ini satu aja. Adek sama mama? Oh iya. Ya kan, yuk kita ambil dulu. Oke, ini. Bantalnya buat Dek, mama. Dek, kakak bawa apa itu, Dek? Oke. Dek, sini, Dek. Sama bantalnya buat Dek. Papa, yuk kita main di sini dulu, Dek. Wah. Tuh, ini mainan adek, Teh. Oh ya, papa punya alat sulap. Apa? Guys, papa punya sulap nih. Ini ada cahaya di sini ya. Bisa okay. Papa ambil nih. Satu. Dua. Tiga. Oh. Gimana caranya? Papa masukin sini. Papa lempar ke sana. Papa lempar ke kepala semata. Tuh. Masuk hidung, mama. Aku sakit. Tapi by the way nih, kak sama adek, ini kan udah ada tempat boboknya, yeah. Udah ada bantalnya. Kita mending bobok aja, udah malam. Tapi ini kita beresin dulu. Beresin dulu. Ayo. Oke, ini ya. Lagi, mana lagi? Ma, itu di sebelah apa? Ini bukan dihancurin, Dek. Sini. Nah, kalian bobok di kamar masing-masing ya. Yeah. Ini mama bobok di kamar sini, guys. Oke. Okay. Nah, mama mau kamar bobok sini. Samantha bobok di sebelah sini. Saya tetap dekat ya. Oke, papa mau jaga di sini. Jadi, oke. Papa yang jaga campingannya. Oke, guys, semuanya udah tidur. Jadi, kita bakalan istirahat dulu di sini sampai besok pagi. Kita tidur dulu ya, guys, ya. Oke. Okay. 1 hour later. Tuh. Adik, lah. Kenapa adik bangun? Lah, kenapa adik bangun? Lah, itu. Apa, Sam? Tadi ada tuyul. Apaan sama tak tahu? Tadi ada tuyul, beneran. Itu kakak ini kali. Adik tadi. Itu. Gak ada sih. Itu tadi. Mana, Lihat dulu. Tadi ada. Udah, kamu sekarang bismillahirrahmanirrahim. Ya, ngomong dulu bismillahirrahmanirrahim. Sekarang buat lagi ya. Iya, Dek ya. Bobok lagi ya. Boboknya enggak baca doa. Iya. Ya, Dek ya. Ya, Dek ya. Bobok lagi Mas sana, Mak. Oh, Dedek. Dedek enggak mau bobok. Bobok. Dedek mau bobok. Apa begadang berarti kita ceritanya. Ya gimana tidur lagi lah. Bobok lagi. Ya. Udah ayo bobok deh, adik malah rewel nih. Papa sama kakak udah. Ada. Beneran tadi aku lihat. Iya, ada. Tuyul. Tuyul tuh mana tuyul? Itu. Lihat. Ada tuyul, guys. Ada tuyul, guys, di kamar kita. Waduh. Sini, Kak. Kak, kita kejar aja, Kak. Waduh. Sama papa ini ya. Sama papa. Waduh. Kejar ya. Kejar ya. Kita kejar tuyulnya. Kak, lari kemana, Kak? Sini. Oh, kita harus kejar ini tuyulnya, Kak, beres. Kak, kita kejar, Kak. Eh, itu ya. Itu. Waduh. Guys, kalian lihat enggak tadi tuyul lewat, guys? Kak. Kita mau kejar enggak, Kak? Boleh. Ih, kita kejar, guys. Waduh. Eh, tuyulnya masuk ke mobil, guys. Belakang mobil. Ya. Kok enggak ada? Oh, guys, sini guys, tuyulnya nggak ada, guys. Tuh lihat, guys, nggak ada apa-apa, guys. Pak, aku mau pulang. Hah? Aku mau pulang. Kenapa? Takut sama apa? Takut. Nggak apa-apa. Ayo, Pak. Iya, pulang. Yaudah deh, kita pulang aja. Aduh, muka nggak ada tuyul lagi lah. Pak. Ada tuyulnya itu. Wah, tuyul, guys. Aduh, guys. Itu ke arah mama. Waduh, iya. Kita harus tahu maka saya sama mama. Ayo, cepat kejar tuyul. Ayo, Pak. Aduh. Gimana? Tuyulnya tadi ke arah sini. Ketemu nggak tadi? Waduh. Ma. Nggak ada sih. Ma, daripada kita tidur di sini dihantuin tuyul, mending kita tidur di kamar aja ya. Iya. Ada bagus. Udah. Guys, takut juga. Kita bakal tidur di rumah aja lah, guys, ya. Kita takut, guys, ternyata. Teman-teman, ada nggak yang berani tidur di luar rumah?
coba kalian subscribe kalau kalian berani. Mah, udah gak enak namanya, Mah. Udah, yuk pulang. Pulang, saya pulang.